sama gue Astrid Host Magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya HSR Wheel di Bravo Motorsport. Dan ini kita lihat di sebelah sini ada salah satu mobil customer kita nih yang lagi maintenance ya. Jadi mereka ini apa sih, Alphard ya? Gue nggak tahu Alphardnya yang tahun berapa nih. Jadi ini dia udah pakai mid 05 di ring 20 dan dia ini pakai ban dari hasil era PHI ukurannya 245-45 ya. Nih, 245-45 ring 20. Kalau misalnya kita lihat fitmentnya memang udah cocok banget ya, dan ini juga ada 3 jari. Kebetulan si Alphard ini kalau kata customernya cuma dipakai untuk keluarga bareng 2 atau 3 orang doang. Jadi ukuran segini masih aman banget, dan 45 kalau menurut gue sebenarnya masih termasuk yang tebel ya. Jaraknya juga masih jauh nih, ada 3 jari. Ya sih, tapi keren sih. Cuman ini sayangnya lagi di restock nih dan belum nyampe lagi. Banyak banget yang memang pada nyari, ada nggak mid 5 ring 18 atau ada nggak mid 5 ring 20 gitu kan. Cuman untuk yang PCD 5114 itu memang yang warna ini itu yang ready yang sekarang nih, ini pertayang hari ini itu yang ada, cuman yang warna merahnya. Jadi yang warna ini sama yang warna hitamnya itu belum di restock, belum nyampe. Nah buat kalian semuanya yang udah pakai HSR Wheel tapi pengen maintenance, itu langsung datang aja ke dealer resmi kita, karena kalian bisa dapetin free maintenance, yaitu nitrogen gratis, balancing gratis, dan juga kalian bisa dapetin free tambal ban. Semuanya nih, semuanya itu kalian bisa dapetin sepanjang tahun for free, ya kan, kapan lagi. Tapi gue masih ngerasa ini keren banget sih fitmentnya ya, entah kenapa gitu. Dan tadi sebelum gue datang juga ada ya, Hellfire ya? Hellfire. Oh, Alphard juga ya? Alphard juga yang dia pakai ring 20. Sama nih cuplikannya, kalian bisa lihat. Juga keren. Kayaknya memang ring 20 paling oke kali ya untuk di mobil Alphard ini. Tampilannya dapet, nyamannya juga masih dapet, dan kelihatan masih kelihatan VIP gitu mobilnya. Memang mobil mewah. Guys, asli. Entah kenapa gue suka banget loh sama si mid 5 ini. Mungkin itu salah satu alasan kenapa mid series yang 05 ini, pertama 05 sama 03 ya midnya, itu laku banget. Kita baru restock langsung habis, baru restock langsung habis, dan ini udah yang ngantri di DP-nya ini nih, yang udah pada nge-DP buat kalau misalnya datang, itu udah banyak banget. Asli keren banget. Kalau menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Sambil lihat-lihat velg yang bisa untuk Alphard ya, karena kan tadi kita full Alphard nih. Ini kecil-kecil. Oh ini nih. Ini ring 19 nih kayaknya nih, ring 19. Ini juga nih Wurzburg F1 ring 19. 8,5-9,5, offsetnya 40, berarti masih rata body, speknya hampir sama kayak mid 05 tadi, cuman ini bedanya dia rada belang. Coba kita lihat yang sebelah sini ya. Nah, jalan dari situ saya 4 km pak sebelah kiri. Ini juga bisa nih, Petersburg. Ini juga keren nih, ring 20. Ini Hamilton. Salah deh, Emission.
Ini emission juga bisa di ring 20, nilai barnya 8,5, offsetnya 40. Berarti masih rata body, ini rata-rata body sih. Ini juga outer nih, ring 20, lebarnya 8, offsetnya 45. Pokoknya banyak banget sih. Ini juga harusnya bisa nih, apa lubang 6 ya? V, ini lubang berapa, V? Ini lubang berapa? Lubang 10. Ring 20? 22. 22. Masuk gak buat Alphard? Gua nanya. Nih, ini juga bisa masuk nih buat Alphard nih. Oh, ini tuh yang velg pernah kita cobain untuk si Lexusnya bos. Ini kan ini nih. Bener gak sih, Bang? Lexusnya bos, kita waktu itu cobain pasang ini. Iya, ini juga kan bisa. Pokoknya banyak banget nih, salah satu toko kita yang stoknya juga lengkap ya. Sebenarnya semua stok toko tuh sama, cuman kan tergantung customer yang datang mobilnya apa, belinya apa. Jadi stoknya kan banyak yang udah keburu kejual gitu. Nah, ini salah satu yang memang banyak yang udah kejual di velg Alphardnya nih. Asli sih, tapi keren-keren sih. Ini kalau mau lihat nih velg-velg yang originalnya, ini ada Bun, Lamika, ini ada Minas. Konga nih yang salah satu terbaru, Mirai S1 yang chrome-nya nih. Mirai S1 yang chrome, terus ini ada Mid 07. Banyak banget deh. Mid 04 masih ada, ini gue udah jarang banget nih ya, cor pakai Mid 04, kelihatan gak nih? Mid 04 ini, gue udah jarang banget. Ya dong, buat yang mau pada minjemin mobil nih untuk kita fitting-fittingin, di bagian deskripsi itu ada link-nya. Dan itu nanti langsung nyambung ke nomor tim HSR. Jadi kalau misalnya kalian, meskipun mobil itu standar, belum dimodif apapun, kalian bisa hubungin aja di situ, ya. Nanti di respon pasti. Keren-keren banget sih. Nih. Ini juga lubang 5, tapi ring. Mana sih? Ring 18. Kalau ring 18, expander. HRV, CRV, Innova, masih masuk nih. Keren-keren ya. Oke deh, sekian dulu ya video kali ini. Buat kalian semuanya yang mau datang ke toko dealer resminya HSR Wheel, yang alamatnya ada di sini, di Bravo Motorsport. Bisa di follow juga akun Instagramnya. Di situ di bagian bio-nya ada nomor teleponnya. Kalau kalian butuh info yang cepat mengenai stok velgnya juga ada, dan di setiap toko resminya HSR Wheel juga ada kontak nomornya di bagian bio-nya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel, karena sebentar lagi kita akan 100.000 subscriber dan bagiin kalian 2 set velg. Caranya kalian tinggal follow tuh akun Instagramnya HSR_Wheel, terus @HSR_Original, @AldiRais, @AstriSafir, dan tulis komentar-komentar di video-videonya HSR Wheel, dan isi komentarnya itu sesuai dengan isi videonya. Jangan lupa cantumin juga akun Instagram kalian, dan akun Instagram kalian jangan di private karena nanti akan dicek sama timnya. Oke? Okay? Gua Sita Senaga mundur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat, kalau ingat HSR.